kenyamanan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1439 Hijriah, Kelurahan Kembangan Selatan bersama warga masyarakat mengadakan program membersihkan tempat sarana ibadah di wilayah Kelurahan Kembangan Selatan sesuai hadis Nabi bahwa kebersihan bagian dari iman dan pangkal kesehatan. Kegiatan bersih-bersih tempat ibadah dilaksanakan di Musola Babu Salam Kampung Lontar RT 3 RW 6, Musola Mujahidin Kampung Sasak RT 1 RW 8, dan Masjid Al-Husna Gangkober RT 4 RW 1 Kembangan Selatan. Pada kegiatan tersebut, turut dihadiri juga oleh Lurah Dr. Andes Matullah, Sekretaris Lurah Sri Hayati beserta Kasih Ex-Bank Haji Rudi Kartono, dan Staf Binmas Kembangan Selatan Aibtu Muhdir, Ketua RW 6 Bapak Subur, Ketua RT, anggota PPSU, dan warga masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, Binmas bersama-sama melakukan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah dengan memvakum karpet, pengecatan dan membersihkan rumput serta sampah-sampah yang ada di lingkungan tempat ibadah sehingga menjadikan catatan amal ibadah dengan berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan, Polsek Kembangan, Aibtu Muhdir. Salam Tribrata.